olahraga di Kemenpora ada juga kan. Nah itu yang harus kita telusuri juga, ini bagian siapa gitu. Jangan sampai dua-duanya mengerjakan yang sama. Karena kan nanti anggarannya juga. Gimana kan nggak boleh ada dua gitu loh. Nah sekarang yang concern dari Pak Presiden yang disampaikan itu, bahwa ada beberapa cabur yang memang dualisme kan. Yang rugi kan atlet ya, kasihan. Jadi harus membereskan itu. Itu mengatasinya ke depan gimana? Pendukung dua masalah dua cabur? Ya kita lihat aja kan, maksudnya kita duduk bareng, kita diskusi, cari yang terbaik yang mana. Kita ingatkan lagi bahwa kalau seperti ini terus, atletnya yang rugi kan. Kita tinggal panggil aja atlet-atletnya kan, hadepin ke media maunya gimana. Kita lihat, kita dengar juga kan, gitu. Apa nggak kasihan gitu sama atletnya. Toh yang namanya pejabat itu, pengurus itu kan hanya titipan sementara aja kan. Kalau atletnya jangka panjang, regenerasinya apa semua. Nggak kasihan gitu, bertahun-tahun kan. Nggak beres-beres. Ah, bakal terus lokal kah untuk kedepannya? Akan termasuk harus yang paling galak frontal lah kalau untuk saya untuk sesuai saya, tapi sesuai koridor juga. Nggak mungkin kalau bicara vokal juga nggak asal ngomong juga. Cukup dengan maksudnya kita harus ada juga datanya juga, regulasinya seperti apa kedepannya. Nggak asal ngomong doang gitu tanpa apa-apa gitu. Jadi makanya itu kan hati-hati gitu. Sorry, udah membayangin nggak kan biasanya itu tadi berani ngomong, terus sekarang kan nanti pasti terbatas sama birokrasi yang kayak gitu. Kita menyesuaikan, tapi tetap maksudnya apapun nanti yang ucapan bicara yang keluar, pasti saya akan diskusi juga dengan Pak Menteri. Karena saya juga nggak mungkin jalan-jalan sendiri juga. Dan yang diingatkan itu di sini matahari cuma satu, nggak ada dua, nggak boleh. Bahwa atasan saya Pak Menteri. Pak Menteri ada atasan lagi, kita sebagai pembantu presiden. Saya nggak mungkin. Kalau saya misalkan mau melakukan apapun, pasti saya sepengetahuan beliau juga. Nggak mungkin saya sendiri. Dan itu nggak boleh gitu loh. Jadi saya ingatkan lagi, di sini menterinya cuma satu, Pak Dito. Itu saya hanya membantu beliau menjalankan tugas, mengurangi beban lah. Mudah-mudahan beliau bisa mengurangi bebannya di apa namanya, untuk membantu di olahraga terutama ya. Di pemudaan nanti saya akan lebih belajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.